Oke, teman-teman. Ini point of view Innova Zenith pergi kerja di Pontianak, teman-teman. Jadi hari ini hari Jumat tanggal 5. Aduh, ini view low nih. Kacau. Ini view low, view low. Oh, sorry, tanggalnya hari Jumat tanggal 6. Jadi ini jamnya udah telat 6.39. Mau ngisi ke SPBU, telat ini juga masih cukup, jadi kita isi aja nanti, teman-teman. Oke, terputus ternyata. Oke, udah ngerekam lagi. Jadi kita pelan-pelan saja karena jalanan ramai, orang pergi kerja semua dan anak-anak sekolah. Jadi ini, teman-teman, ini adalah Innova Zenith G Gasolin, teman-teman, G Gasolin. Innova Zenith ini hampir sama yang dipakai oleh Paus Fransiskus ketika kunjungan ke Indonesia pada beberapa hari yang lalu. Jadi kurang lebih seperti ini, cuman punya beliau itu kayaknya V ya, V Hybrid Modelista kalau nggak salah. Kalau salah ya, kalau salah mohon diralat, teman-teman. Sekarang jam menunjukkan 6.40. Jadi kita merasakan apa yang dirasakan oleh sebelah Paus. Paus nih, duduk sini nih, Paus nih. Oke. Okay. Ini kenapa ya? Suka pelan-pelan di tengah ya. Parah sih kalau udah gini, susah nyalip. Mudah-mudahan kita tidak terlambat sampai kantor nih. Rasa saya sih pas-pasan nih sampai kantor nih. Telat-telat amat. Jadi Innova Zenith G Gasolin ini tidak selembut ribbon suspensinya, teman-teman. Tidak selembut ribbon, saya ulangi. Tidak selembut ribbon, tapi bawanya enak. Wih, tenaganya gila. 174 horsepower kalau nggak salah. 174 horsepower, torsinya 200 Newton meter di berapa ya gitu, di berapa RPM saya lupa. Intinya tenaganya 174 PS, torsi 200 Newton meter. Ini kita berada di kota Pontianak bagian pinggiran, pinggiran bagian utara tepatnya, Pontianak pinggiran bagian utara, teman-teman. Jadi apa namanya? Dari sini memang lalu lintasnya ramai, padat, dan mesti teliti dalam berkendara karena banyak kendaraan motor-motor, kendaraan motor-motor, kendaraan bermotor, teman-teman, kendaraan bermotor yang lalu-lalang. Karena kita ramah alum karena ini jam kerja, jadi semua orang rata-rata itu mungkin ada ngebut, teman-teman. Untuk konsumsi BBM Innova Zenith G Gasolin ini dalam kota saya dapatnya 9,9 km per liter. Kemarin udah coba keluar kota sekitar 600 km, hampir 700 km, itu dapatnya sekitar 112 12 km per liter. Dengan bawaan penumpang penuh, ya, teman-teman. 8 orang di mobil termasuk anak-anak saya. Nah, itu saya rasa irit, teman-teman. Karena kadang saya ada percobaan untuk menyalip kendaraan-kendaraan yang di depan. Dan saya coba betot gas, tapi tidak sampai gimana. Dari kan itu udah lampu hijau. Ambil kiri. Kiri kosong. Gas, gas, gas belakang lagi ya. Jadi kantor saya itu sekitar 8 km dari rumah. Tapi dengan kondisi kondisi kendaraan yang ramai seperti ini, baru lewat lampu merah sedikit saja sudah
macet merayap. Ini kalau dilihat dari sini tinggi tinggi sekali nih Zenik. Oh ya, saya juga mengaktifkan auto hold di sini. Jadi dia akan berhenti seperti hill apa ya, lupa saya. Hill start. Wah, otomatisnya hidup. Hill start assist ya. Lupa. Nanti saya belajar lagi terkait pembelajaran tentang kendaraan bermobil. Jadi ini ada pelebaran di jalan paralel tol 1 dengan tol 2. Jalan apa ya, lupa saya namanya. Perintis Kemerdekaan. Ya, ini jalan Perintis Kemerdekaan. Lagi ada pelebaran jalan dari 4 meter menuju berapa meter ini ya? 4 meter menuju ya mungkin 8 meter ini jalannya, teman-teman. Nanti akan besar nih, 8 meter. 16 meter nih. Itu ada heksa, PC berapa heksanya? PC 210. Ini ada orang berdua ini, kenapa ini pelan-pelan berbicara sepertinya? Tambah rokok, tambah kopi enak tuh. Nanti bapak ini nyalip yang di tengah sambil bawa kopi. Nah, bapaknya megang map itu apa namanya? Masih. Aduh. Kenapa enggak tidak berhenti dulu ya, Pak? Ini kan memperlambat orang yang di belakang juga, rame ini belakang. Kilometer depan kita, aduh, ngobrol. Mau dongkol sih, ya udahlah, sabar aja. Soalnya ngambil yang kanan tadi biar cepet, agak cepet nih. Ini bakalan lama sih. Ini lampu merahnya panjang. D, kita netralkan. Dia akan nahan di sini remnya. Oh, Panther. Panther. Jadi lampu merahnya lama di sini. Entar saya mau ngambil tas dulu. Aduh, sabuk terkait. Jadi kalau saya ngendarai pos duduk di sini, teman-teman. Aduh, terharu saya pos datang ke Indonesia. Sumpah. Wakil Tuhan dari surga. Oh, ini kameranya apa? DJI Action, teman-teman. Jadi nanti saya coba itu di kantor, mudah-mudahan terkejar itu di kantor siang ini. Jadi kalau uploadnya siang ini atau sore, sepertinya Paus sudah pulang ke tidak, Paus sudah terbang lagi ke Timur Leste. Dingin.
2. Jadi AC Toyota ini dingin, teman-teman. 24 lah. Ini untuk belakang juga ada pengaturan, jadi juga di bawah di kursi penumpang. Ini saya sudah D, itu lampu sudah hijau. Kita sambil ngepot tipis-tipis, teman-teman ya. Mati. Jadi kalau apa? Kalau kalian bawa Zenik itu enak sih. Cuman kalau tidak biasa sih bodinya bongsor, bongsor sekali. Jauh-jauh beda dengan Avanza, Calya, Sigra, Xenia, Brio, Agya. Beda jauh, besar, besar sekali. Anda harus memiliki keahlian mengemudi yang ya hampir expert atau di bawah expert. Oh iya, kemudian ini setirnya ringan sekali, teman-teman. Ringan sekali, enak sekali. Tidak capek kalian bawa mobil ini. Cuman saya full bawa mobil 600 kilo. Tidak capek. Ini jembatan Kapuas. Itu namanya jembatan Kapuas. Ini namanya jembatan Kapuas. Itu duplikat jembatan Kapuas. Saya ulangi lagi, ini namanya jembatan Kapuas 1. Itu duplikat jembatan Kapuas 1. Wah, ini tarikannya lumayan loh, teman-teman. Oh, jadi terkait transmisi, mobil ini dibekali transmisi DCVT, teman-teman. Jadi untuk pergerakan awal, dia memakai gear konvensional dan melepasnya ketika kecepatan tertentu digantikan oleh CVT. DCVT. Untuk yang hybrid, kalau tidak salah saya, eCVT. Nah, itu saya kurang tahu apa namanya. Kurang paham sebetulnya dengan teknologi hybrid ini. Dan hybrid itu tenaganya mesin apa? Atkinson ya? Apa? Lupa saya. Kira-kira kurang lebih 150 Newton meter. Jadi lebih kecil 24 Newton meter. Tetapi ada penambahan tenaga dari dinamo dan hybridnya sekitar sekitar 200. Jadi mobil itu kencang sekali, teman-teman. Asli, teman-teman. Kencang, kencang, irit. Luar biasa. Bener. Nah ini udah di pusat kota Pontianak ini, itu Garuda Hotel Peninbank. Ini Etle nih. Ada CCTV juga di situ, udah dipasang. Jadi Pontianak harus udah disiplin, teman-teman, untuk memakai sabuk pengaman atau safety belt. Ini kantor kita ke arah kiri. Kondisi arah kiri sebetulnya lancar, teman-teman. Tetapi di pertengahan perjalanan di sana ada apa sih? Simpang Merpati atau simpang masuk ke Untan atau gimana, teman-teman? Lupa saya namanya. Ya itulah pokoknya, nanti di situ bakal macet. Dan ada satu SPBU di sini. Di situ banyak antrian truk yang mengantri untuk mengisi solar. Mobil ini harganya di Pontianak sih, kalau tidak salah lagi, teman-teman, 464 juta, teman-teman. Untuk tipe yang G gasolin. Untuk sales yang bisa dihubungi nanti saya cantumkan di description. Itu sahabat saya, teman saya. Mana cek ini? Bahaya. Ini kantor lama saya, teman-teman. Rindu saya sama teman-teman di sini. Dan mereka masuk jam 7.30. Ini ayam asap brewok. Wih, mantap nih. Sumpah enak di Jalan Imam Bonjol, teman-teman. Ini gertak pertama ya. Imam Bonjol. Jam 6.54. Kita sampai tepat waktu di lokasi kerja. Mungkin teman-teman saya tidak akan apa namanya?
merekam video ini sampai ke tempat kerja. Dan saya kira video ini sudah cukup panjang. Mohon maaf bla-blanya kurang jelas atau gimana. Nanti kalau udah mau selesai, nanti saya akan berbicara lagi, teman-teman. Tadi lupa sih ubah ultra lebar, atau ini udah ultra lebar ya di Jason 4. Lupa saya, gara-gara ngejar tadi agar tidak terlalu lama di sebelum keberangkatan waktu kerja. Jadi berat loh, jadi ini buat video gini harus maintain waktu, semuanya di semuanya dipikirkan, teman-teman. Kapan kita berangkat, kapan kita sampai. Oh, ini kita ambil kiri. Nah, jadi simpang ini yang simpang masuk Kunten. Saya parah nih macet, teman-teman. Untuk teman-teman di Pontianak, saya mau kasih tahu, Pontianak sudah banyak etle ya, teman-teman. Jadi saya sudah kasih tahu harus rajin pakai safety belt, pakai helm, kalau mau pakai motor. Ini kalau tidak salah perbatasan antara Jalan Imam Bonjol dan Adicipto. Tuh, di kota ini. Kalau kelihatan nggak dari kamera. Udah ada jembatan sih. Udah ada jembatan. Udah ada lubang jembatan nih. Udah besar. Udah lama, cuman saya baru sempat ngerekam ya, teman-teman. Perbedaan kedapan kabin. So, ini buka baca ya, teman-teman. Baca. Sama tutup kaca. Hup. Wah, beda sekali. Mobil ini sangat kedap, teman-teman. Asli kedap. Luar biasa. Zeniku. Menyala Zeniku. 2000 cc naturally aspirated. Tinggi saya 165 cm, teman-teman. Jadi udah apa namanya? Atas setir ini saya naikkan ke atas. Saya ratakan dengan mulut saya. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini saja video kita, teman-teman. Saya cepat dulu. Hop. Aduh, sorry. Mungkin ini amburadur rambut saya karena habis dijepit ini kan, teman-teman. Oke, jadi makasih udah nonton video ini, teman-teman. Silakan like, komen, dan subscribe. Salam dari Pontianak, teman-teman. Kota bersinar, kotaku yang tercinta. Apabila kalian suka makanan, silakan untuk datang kulineran di Pontianak, teman-teman. Oke. Selamat menikmati video ini ya, teman-teman. Terima kasih udah nonton. Bye.